Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Bertemu lagi bersama saya dalam perkongsian D5 2.0 PDP digital era kini. Okay, hari ini saya akan kongsikan LDP D5 2.0, cara login dan juga cara menghantar, menyimak, menggrade serta respons tugasan murid dalam PDP digital D5 2.0. Okay, ini adalah paparan D5 telah dibuka ya. Okey. Ini adalah URL ataupun login log masuk D5 ya, login ke D5 2.0. Yang ini ialah paparan yang akan kita lihat di dalam D5 2.0 kita. Seterusnya, okey. Itulah kita login tadi, kita akan dapat di ini adalah URL ataupun link dia. Ini paparan dia untuk buat Google Meet, untuk masuk kelas account kita dan untuk mendapatkan bahan-bahan digital ya, seperti video. Ini itulah ikon-ikon yang boleh kita akses untuk kita dapat info-info daripadanya. Ini pula ruang pengumuman. Yang ini ialah kita punya account. Ini ruang ilmu khusus Google, khusus Microsoft, khusus Apple. Okey, ini pula adalah informasi iaitu tentang D5 2.0. Ini ialah untuk guru, informasi untuk murid. Nanti kalau cikgu-cikgu nak baca, boleh postkan video ni ya. Okey, setelah kita login, kita akan dapat apa? Ruang dashboard akaun D5 kita. Ini semua boleh baca nanti. Ini ialah gambar, jika kita letak gambar lah, ada dapat terpapar gambar kita. Salam sejahtera cikgu Fauzan bin Manu, sekolah kebangsaan ikut nama sekolah. Okey, ini lagi infonya, info D5 2.0. kalau nak baca nanti jangan lupa klik pause dulu kat video dan boleh baca untuk mendapatkan maklumat terkini ya, D5 2.0. Okey, tengok penambahbaikan D5. Cuba baca. Sinilah fitur baru dalam D5 agenda digital kita. Ada banyak fitur baru ya yang di ubah sesuai di dalam D5 2.0 daripada D5 1.0 itu. Dia ubah lagi banyak fitur dan lagi menarik. Lagi juga tentang informasi D5 2.0, Google memudahkan pembelajaran. Okey, PDP digital kita supaya kita celik digital. Okey, kita sampai ke dalam kelas D5 yang saya nak kongsikan hari ini, iaitu tentang langkah beri dan semak tugasan pelajar kita. Ini pula ada kelas untuk saya bagi LDP kepada guru-guru ya. Kelas LDP aplikasi D5 2.0 Mike Poyan. Ini kelas saya. Sini ini ialah gambar logo ataupun gambar profil kita. Okey, kita masuk login account dulu. Account D5 dalam paparan desktop kita, sama ada laptop ataupun PC. Okey, yang pertama klik Google Chrome. Google Chrome. Sekiranya
kita telah setting akaun Google kita. Kita telah wujudkan akaun Google kita. Kita hanya pilihlah mana yang kita satu kita nak gunakan. Contohnya saya punya akaun 5 dalam nilah person tu ni. Ni saya klik saja nanti dia akan terpapar. Ini ialah untuk tambah add akaun kita. Yang ni akaun lain saya, ni lain, ni lain, ni lain. Jadi ada lain-lain email lah ni. Yang ni ialah untuk Delima saja. Dia akan terpapar nanti. Tapi sebelum tu, jika sekiranya tidak buat macam ni, tidak ada akaun macam ni, kita kliklah Google Classroom. Kita cikgu-cikgu typekan URL ataupun link Delima 2.0 di sini. Link Delima 2.0. Ini link dia. d2.delima.edu.my/login. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita dah masuk. Seterusnya kita dah masuk kepada permulaan untuk Delima tadi. Delima ni maksud Delima ya, Digital Educational Learning Initiative Malaysia. M dengan A, Delima ya. Making digital learning personal. Ini maksud Delima. Okey, bila dah masuk sampai paparan ni, kita klik dekat petak ni, iaitu I agree to the term and condition. Nombor 2, click here to login. Paparan aplikasi Delima 2.0. Okey, langkah beri dan tugas semak tugas murid. Ini ada kelas saya untuk saya sampaikan dalam LDP ya. Ini kelas LDP saya. Contohnya ini kelas classwork. Ini ada 4 ni. 4 ikon ataupun aplikasi yang ada terdapat di paparan dashboard akaun kita. Kelas kita. Okey, seterusnya paparan akaun Delima Guru. Ini contoh paparan akaun Delima saya. Ini panitia matematik Rembau saya baru buat ni, baru hasilkan. Di sini LDP kelas ni pengurusan. Ini guru besar sekolah saya invite untuk saya urusan dengan pihak sekolah, ni pemata pintar site SKCH, dan ada lagi lah, dan ada scroll ke bawah ada banyak, ada 145 146 kelas tak silap saya yang telah saya hasilkan. Okey, ini cara untuk menghantar tugasan ya murid tu. Untuk menyemak tugasan, klik classwork, buka kelas untuk beri untuk beri tugasan dulu, bukan semak. Klik classwork, buka kelas untuk beri tugasan. Seterusnya klik create. Kalau kita pilih dululah tugasan subjek apa kita kemahiran apa kita nak hantar, ayat perintah ke, jenis ayat, tutur bahasa. Ini contohnya kita ambil ayat seruan ya. Kita klik create, klik assignment. Okey, seterusnya kita akan sampai ke paparan ni. Maklumat ataupun info-info yang perlu disampaikan kepada murid ya. Nama tugasan, ayat perintah, arahan tugasan, sila jawab semua soalan. Di bawah ni pula ialah informasi-informasi yang perlu kita isikan. Contohnya kalau kita nak hantar tugas ada dalam drive, kita klik drive ni untuk mendapatkan tugas.
dalam YouTube contohnya untuk dapatkan video semua murid tonton katakan kita dapatkan di sini create untuk kita create sendiri buat tugasan melalui docs, slide, sheet, drawings or forms. Kemudian link sama dengan upload ni up sama dengan ni tadi drive tadi kita upload daripada folder. Seterusnya kita link ini tak ada nak panah ni pula. Link sama seperti YouTube, letakkan link dia URL. Okey, di sini pula ialah sebelah kanan ni ada tajuk dia, subjek dia. Contohnya saya ambil bahasa Melayu ni, bahasa Melayu ni. Kemudian ni nak letak grade berapa, nak letak 100 ke, 50 ke, 20 ke, 80 ke. Due, tarikh akhir. Contohnya 10 Oktober. Tapi ni no new date. Saya buat ni semasa saya hasilkan ni ya. Kita boleh play di sini untuk buat due date je. No topic. Klik topic ni, dia akan keluar macam ni. Klik topik kalau yang baru, klik topik kalau dah ada sini, klik sajalah mata pelajaran, klik topiknya. Dan ni pula klik sini ialah all student, semua student, nama student akan terpapar. Ni pula assign untuk kita hantar kepada murid tu. Seterusnya, okey. Ini tadi dah kita pilih ayat perintah. Contohnya ayat seruan tadi, ini ayat perintah pula. Kita tengok assign 7. Ini yang kita telah hantar ya. Ini 7 kita telah 9 telah dihantar. 9 tugasan telah diberi, 7, 8, 9. 1 telah dihantar belum disemak. 1 telah dikembalikan maksud saya. Ni dah belum disemak, dah hantar kepada guru, belum semak. Ni satu telah disemak, guru dah semak. Seterusnya kita tengok lagi, itu yang telah kita semak, lihat di dalam tugasan yang telah kita beri. Ini maklumatnya, info yang kita peroleh. Okay, next. Langkah semak tugasan, instruction, student work. Ini 7, 2, 9 pelajar tadi kan. 9 pelajar telah hantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pelajar ni masih belum hantar tugasan, belum kembalikan tugasan. 1, 2 telah hantar, tapi 1 hantar masih belum disemak. 1 telah hantar dan telah disemak. Dan ini ialah kalau dah dihantar, dia turn in, dia akan terpapar lah tugasan dia. Yang ni tengok, kosong lagi kan. Tidak ada terpapar tugasannya sebab masih belum dihantar. Walaupun mereka telah menerima ya. Seorang telah disemak, seorang masih belum. Ni senarai nama pelajar. Seterusnya. Untuk semak tugasan, ini tajuk ayat perintah tadi. Ini video-video yang saya postkan untuk mereka tonton ya. Sebelum mereka menjawab, sila ni arahannya, sila tonton video-video di dalam kelas BM3 anda. Dapatkan info-info daripada video, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Mereka tonton dahulu, kemudian baru jawab soalan-soalan ni. Dalam sama dalam docs tadi ataupun dalam format-format lain. Contoh pertama tadi kita saya katakan ialah kita highlight ni dulu satu perkataan, highlightkan aksara pun boleh ya. Yang kedua klik tanda plus, akan keluar tanda plus. Selepas kita klik ni, dia akan keluar tanda plus di bahagian tepi sini kanan. Ini ada add a comment. Yang ketiga, typekanlah komen dan post ni ya, komen. Contohnya ini saya bagi sebagai LDP saja. Ni contohnya saya tulis, tengok dia
masih belum jawab, kita tulislah komen ni, siapkan tugasan anda. Ha, ni komen, kemudian post, klik komen ni. Ha, kalau dah tugas dia dah dibuat, kita dah semak. Kalau cemerlang ke, tahniah ke, ha, kita isikanlah dalam ruang komen ni. Ni siapkan tugas anda untuk tulis komen. Beri markah. Ha, kalau ni sebab masih belum apa lagi, masih belum ada markah lagi lah, kosong ayat perintah. Kemudian seterusnya kita klik return. Return ni kembalikan kepada murid semula. Lepas tu kita nyatakanlah kembalikan semula dengan jawapan, bersama jawapannya, sebab ini masih belum dijawab. Okey. Ini kita tadi ialah ruangan akaun guru. Sekarang kita pergi pula akaun murid, kerana nak melihat cara murid buka tugasan, cara murid menghantar tugasan. Okey, mula sekali pilih kelas dikongsikan. Contoh kelas Bahasa Melayu tahun 3. Dah kita klik ni. Dalamnya ada kemahiran, iaitu kemahiran diajar, ayat seruan. Kemudian tugasan dan bahan PDP. Ni. Ni untuk ayat seruan ya, tadi ayat perintah. Ada banyak tugasan dalam satu-satu kelas tersebut. Okey, arahan tugasan. Menonton video, ha ni dia. Tonton video, kemudian jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, seterusnya, cara setelah mereka tonton dan mereka buat tugasan, cara murid hantar tugasan pula. Klik ayat seruan tadi, akan terpapar dialog box ini. Ini dalam kelas akaun murid ya. Klik di sini untuk lampirkan tugasan. Add or create. Ni soalan dia tadi kan. Add or create. Kita tambah situ. Klik di sini dapatkan fail tugasan. Cara murid hantar tugasan. Klik tadi dah add dan create tadi. Klik di sini untuk dapatkan tugasan, itu klik file. File dalam folder masing-masing lah, pada folder yang disimpan. Klik. Okey, setelah murid hantar, kita semak pula tugasan yang dihantar. Okey, kita mula kita pergi kepada kelas kita dulu, kelas yang kita buat dalam Bahasa Melayu tahun 3 tadi. Kita klik dua telah hantar, 7 belum hantar. Yang telah hantar dia akan terpapar tugasan dia ya. Yang belum hantar tengok, masih kosong lagi, dia belum hantar lagi. Okey, manakala seterusnya kita lihat cara murid buka tugasan. Arahan beri tugasan. Pilih kelas dikongsikan, contoh kelas Bahasa Melayu. Kemahiran diajar, ayat seruan, kemahiran diajar, kemudian tugasan dan bahan PDP yang murid akan perlu buat, tonton. Ha, ni dia. Ini ayat seruan tadi. Koleksi video ya untuk ditonton, dan ini adalah arahan tugasan. Sila tonton video bertajuk ayat seruan, nyatakan maksud dan seruan, ayat seruan. Murid akan buat di dalam Google Sheet ni ya, ataupun apa-apa format lain lah yang guru berikan. Okay, seterusnya, setelah murid membuat tugasan tadi, murid menghantar tugasan pula. Cara murid hantar tugasan dalam kelas mereka tadi, dalam kemahiran yang diajar tadi, dalam tugasan mereka itu ada paparan ni. Jadi klik add or create ya, untuk lampirkan tugasan. Okey, ni arahan tugasan, ni klik add or create. Seterusnya akan pampai paparan ini.
klik di sini untuk dapatkan file tugasan. Tadi dalam bentuk apa? Kalau bentuk docs ke, slide, sheet, drawing ataupun link Google Drive. Ini file untuk dapatkan file ya, daripada mana disimpan tu. Okey. Seterusnya. Ini adalah kelas saya lah, kelas untuk beri LDP kepada para guru. LDP aplikasi 2.0 ya, yang terdap cara-cara nak hantar tugasan dan lain-lain apalah perkongsian. Okey, dua ni contohnya 9 murid telah terima ataupun telah diberi tugasan, telah menerima tugasan. 2 turn in, 2 murid telah turn in, yang mana 2 telah dihantar, 7 belum dihantar. Yang 2 ni pula kita tengok nanti yang mana disemak, yang mana belum disemak lagi ya, dan mana yang dah dikembalikan atau dapat markah grade. Okey, ini ni tadi ini kalau dalam ayat perintah pula, 9 telah dihantar, 9 pelajar terima ya tugasan. Seperti saya katakan tadi, kita klik dia dulu, highlight satu perkataan atau aksara, akan terpapar ruang untuk beri komen, beri markah grade. Contohnya bila kita klik sini akan terpapar ruang ni, jadi kita tuliskanlah kalau dia belum siap tugasan dia, kita tulis ya, tugasan belum disiapkan, dan klik komen. Kalau kalau cemerlang, kita tulislah cemerlang, tahniah, okey, tajuk tugasan, ruang grade dan komen sini ya, grade berapa, komen ada apa, komen tahniah ke, cuba lagi ke. Okey, seterusnya. Ini tadi murid telah disemak, selepas semak tugasan return kembali kepada murid. Pulangkan, tadi dah semak, kita nak return semula kepada mereka. Kita dah siapkan tadi semua, kita dah tulis markah, ni tak ada markah sebab ni tugasan belum disiapkan. Jadi klik sini return, sini klik ni panah ni ada keluar lagi dua arahan. Keluar dialog box ni, klik return. Okey, di sini dalam kita punya ruang akaun kita, kelas Bahasa Melayu tahun 3, kita tengok koleksi tugasan murid. Ada 9 telah dihantar tugasan. Tengok kenapa ni turn in, assigned dan graded. Sebab yang pertama ni turn in sahaja, tapi belum disemak, saya belum semak, guru belum semak. 7 belum hantar lagi, nampak kosong saja. Yang ni dah hantar, dia akan terpapar tugasan dia. Yang ni pula telah disemak, paparan tugasan dan juga telah disemak, disemak graded. Okey, seterusnya ini adalah kelas saya tadi. Akan saya sampaikan kepada pada bila-bila masa, dan semoga kita berjumpa lagi. Jadi begitulah seadanya PDP Digital Delima 2.0. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi perkongsian mengenai lain-lain kemahiran ataupun lain-lain manual ya, tentang D5 2.0. Jadi ini adalah video dan juga suara ya. InsyaAllah lepas nanti lain kali saya akan sediakan video print screen ya, lebih yang mana lebih mudah dan lebih senang difahami ya, lebih dapat diikuti dengan jelas, lebih jelas kalau gunakan video print screen. Ini hanya video dan manual.
lillahi ta'ala, sesungguhnya apa yang dilakukan kerana Allah itu akan abadi selamanya.